Assalamualaikum guys. Nah guys, ini bersama kawan guys. Ini bos walet guys. Nah ini kali bos tipi kabel, bos walet nih guys. Mana ini orang? Nah. Mantap. Hujan guys, nanti dulu. Ini waletnya guys. Ini bisa siap diobrak abrik guys. Hujan lah. Obrak-abrik, hujan guys. Ini walet ini. Yang akan dipasang suara dahsyat guys. Dan SP-nya, SI-nya gunakan SI Jaguar. Supaya lebih keren dan mantap. Ini guys. Tunggu dulu kita karena harinya hujan. Assalamualaikum. Belum kira hanya di kerami. Rahutan ya. Ini bosnya, dia ini bos. Oh, bila kesambutan lagi. Menghadap burung pulang guys. Penampakannya. Ini dari rumah adik bos nih. Ikus white ini. Ini ukurannya guys, sekitar 4x8. Ini seperti keadaannya guys. Tempat pengairan. Wah ini guys. Beliau menggunakan ini guys, ganti ampli dipiru guys, MW89 mantap guys. Ini sudah banyak terbukti jos. Ini bos guys. Nah, ini guys, udah hidup guys. Guys ini gunakan dua suara aja guys, suara panggil dahsyat plus speak. Ini yang anak kan, ini setelan pelumin ya guys, pakai SI Jaguar guys, pelumin up di bawah jarum jam 9, tapi belum kita ukur berapa dB, tingkat 3, 1 dan tingkat 2 dan 3 beda. Oke, sip, kita akan cek dB di dalam. Umur 3 bulan sudah ada lah. 3 bulan burung belum mau puring. Ini belum ada penghuninya. Ini tanah untuk sana. Saya cek di atas 58 itu. Sedangnya ada. Di bawah ini kena ini turun lagi di sini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Standar yang orang gawis kan 28, bawah 28 ini 29 ini banyak yang ditambah lagi. Ini kalau dibakar masuk, jadi tutup sekaligus ya, karena mencari karena banyak pepohonan nih. Ini dikit bedanya, pohon banyak. Sudah cukup apa melihat ke batas kok? Kena. Enggak lah, ngeri bang. Di tingkat 2 guys, ini ada lar, ini cukup bagus sudah.
informasi Twitter, beliau menggunakan informasinya 33 kata. 33 ini Twitternya. Ya, hari ini kita putar upgrade suara setelah 3 bulan tidak ada perubahan. Tiga untuk Twitter saya rasa oke saja, cuma yang ini harusnya ini Twitter yang dibuka ini kalau bisa arahkan ke dalam gitu. Tiga Twitter ini atasnya ada dinding, harusnya ke dalam, tapi ya tidak masalah. Pas sudah setinggi ini, sip dah. Ini paling atasnya memang suaranya lebih rendah. Nah, atas bawah sana nyaring. Saya ini tuh kena memilih ruangan gitu. Tapi menurut gue ini banyak yang memang kurang nih. Orangnya nih nak, saya kita masukin ke guring, kita kalau guring. Manusia atau banyak kan guringnya nih. Guringnya suhunya terlalu anu nih. Tari kok terasa kering di bawah. Ya tari bawah kok. Iya. Kalau dari dalam sudah fit nih anunya. Kalau panas aman. Arahnya sudah bagus kan. Jarang tidak. Anak tak mau kawat. Tidak kawat ya. Gersang. Gersang. Bukan susun lagi dia nih. Ada sesuatu yang pasang. Mana kolam aja? Ada terpalnya. Terpal, pasang, olah. Kalau kita tu aku mau kalau gitu ke bawah tuh kak. Karena kan ini sini kan tinggi, kita kalau lagi ini nggak atas. Tinggi lo pengaturan bawah nyaring. Nyaring lo. Coba dicek kan cuma berapa? Sudah ham. Berapa? 29 barang 30-an. Tinggi. Tapi burung ini katanya ada harapan nanya ada nah. Tapi kada banyak. Ada aja harapan. Ada aja ini ketemu dia tuh mau nih kita pulang. Ada aja mah? Ada aja itu. Ada hanya dua tuh. Sering dia mah. Isi dia banyak sadanya dulu lah. Biarkan ke. Tidak ada susu kapalnya susu semua. Ini guys faktor masalahnya ini guys masalah kelembapannya guys terlalu suhu panas. Agak panas, suhunya 29 hampir 30. Ini bisa malam hari airnya mau habis, sifatnya diisi. Nah, supaya jos kembali. Tapi di sini sudah ada kelihatan guys. Nah, satu titik ini dia sudah narik sih. Cuma yang lain-lain belum ada misal. Ini keadaannya gersang ini lebih guys. Keadaannya gersang. Mungkin apakah bisa tidur burung ini? Ini gerontang. Oke, yang paling bawah nih. Kesimpulannya berapa? Oh, ini 30. Salam lu. Mati 30. Ke depan. Ini berubah tuh mati. Kesalah lu. Ini 30. Apa di bawah ini? Gak nyuruh dia bakal sangarin. 30. Oh. Banyak kerjaan sih kosong nah. Kosong kosong. Ini mau
isinya kan Pak, biasanya pada masa 8.30-31 kalau sudah diusir Mas. Mungkin belum ada burung ini mancing dulu ya. Perlu Mas 30. Baiknya enak apa yang boleh? Pada depan. Baik ya. Ada banyak Mas Bapak. Di sini kita banyak. Mana kepaluhan lah mestinya kok mendong lah 30-an apalagi suhu panas hari tengah timbul matahari kayak minum dulu biar tenang. Ini sebenarnya mau menunggu sampai jam 5 nanti guys, tapi karena hari seperti mau hujan, ini pulang saja. Tingkat 1 guys, ditambah kolam, lumayan udaranya sudah hampir sama guys, 28 sip. 27-28 udah suhunya mantap. Wah, ini bos sudah bisa berkebur guys. Wah. Pasang ini pasang air. Beuh. Orangnya aja mau mandi guys. Tuh tidak bos. Sip. Wah ini sip sudah ada pancingannya, busa besek. Wih, ini untuk anakan guys biar kukunya lancar. Wah ini sudah mantap sip. Formasinya 3-3 semua guys ya. Oke, mantap. Wih, mantap sudah sip. Kedua ini sudah ada pancingannya guys, mantap. Bisa. Bunyi. Kasih busa guys, besek. Wih, shit, sudah. Formasi 3-3. 28-27. Udaranya sudah terasa enak. Tidak terlalu lagi panas kemarin 29 hampir 30. Luar biasa. Mas. Wih, tingkat 2. Tingkat 2 mantap. Juga sekarang sama guys. Tadi 2-27. Ini mungkin sudah mulai ada timbul matahari, sudah tembus 28, tingkat 2, sip. Ditambah gedar yang lumayan guys, sip. Wah, ini sudah ada pancingannya guys. Sip, bisa. Guys, ini tingkat 3 guys. Ditambah airnya, full geder tambah. Dan suhu kelembapannya sudah berubah. Di tingkat 3 ini bisa 28. Kemarin 29 hampir 30. Ini tingkat 3 ini guys. Bagus suhunya. Ini pengaturan di atas sudah ditambah pancingan, besek, busa, agar mantap guys. Ini ruangannya sudah mantap sip. Ya, tingkat 3 sudah sip, untuk suhu sudah normal. Insya Allah mudah-mudahan hasil. Kalau ada jauh kan Pak, ini sampai di sini.
susah guys. Pancingannya guys, susah guys. Sudah sekali. Allah saja, yakin, sabar, tuangannya bagus dan insya Allah, mudah-mudahan berhasil. Nah, mulai ada merespon, nah. Tapi 2-3 ekor sudah ada. Nah, alhamdulillah, sip, mantap. Ternyata benar, dua ikung, weh. Nah, ada 2-3. Mulai di sana, mutar ke sini, nah. Mantap guys, sudah sore guys, sip, sudah. Inilah guys suaranya. Ternyata tadi sudah ada yang masuk guys. Ini respon pertama. Nanti itu bisa di jam sore guys, hampir jam 5 ini, karena ini masih jam 3:30, masih belum jamnya ini guys, masih belum jam burung untuk bermain-main. Nah, jamnya itu biasanya jam 5, jam 6, kisaran jam-jam itulah dia bermain. Tapi ini pengaturan panggilnya arahnya di jarum jam 9 ke atas sedikit guys. Untuk tariknya DB kisaran 50-60 aja, ini rendah deh untuk suara tarik. Untuk inap paling bawah itu tinggi DB-nya, DB 70-75. Tingkat 2 DB-nya 65 ya. Dan tingkat 3 itu DB-nya 55-60 untuk inapnya. Ini mantap nih guys, suaranya terdengar seperti ada suara birahi. Oh ini guys, birahi.